Halo, assalamualaikum. Siang ini kita akan membagikan resep jamur crispy. Jamur crispy ini cocok untuk cemilan untuk anak. Karena rasanya sangat renyah, gurih, dan pastinya bernutrisi. Cara membuat jamur crispy sangat mudah. Bahan-bahan yang dibutuhkan: jamur tiram putih. Untuk menghilangkan aroma kayu pada jamur, kita bisa merebusnya terlebih dulu atau mengukusnya. Setelah itu kita peras sampai airnya bersih. Ini tepung basah yang dibuat dari tepung instan yang diberi air dengan kekentalan putih. Ini tepung kering, kita bisa menggunakan tepung instan. Cara membuatnya juga sangat mudah. Cukup masukkan jamur yang sudah direbus pada tepung basah. Setelah itu gulingkan pada tepung kering. Sambil nyalain kompornya biar minyaknya panas. Terus lakukan sampai selesai. Jangan lupa sambil dibalik piringannya biar tidak gosong. Lakukan seperti ini. Kecoklatan jadi balik. Minyaknya mengalir kotor karena sisa-sisa tepung yang nampak, tapi tidak masalah, nanti bisa disaring juga. Jangan terlalu besar apinya biar tidak gosong. Ini terus kita lakukan sampai selesai. Jamur crispy ini bisa dinikmati langsung atau mau ditambahkan saus juga bisa. Kalau Anda suka pedas, Anda bisa menambahkan lada pada tepung basah dan keringnya, jadi rasanya agak-agak pedas. Tapi
halus sampai berwarna coklatan dan kering, crispy. Ini juga bisa dibuat lauk loh, anak-anak paling suka. Mereka bilang ini seperti ayam rasanya, karena memang gurih. Jamur pun memiliki rasa kunyit alami. Jadi jangan kaget kalau anak-anak bilang seperti ayam, memang sangat mirip ayam. Terus matang. Tuliskan minyaknya betul. Beres deh. Udah banget kan? Ini hasilnya. Haram. Cantik sekali kan? Gimana? Kalian tertarik untuk mencobanya? Jamur crispy yang gurih dan bernutrisi. Sampai jumpa lagi di kreasi. Mau punya cerita berikutnya? Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe ya.